Audio Jungle. Karena kalau di kitab fikih itu ijabu malam yajib termasuk dosa besar. Karena berarti musyarri apa? Ya Pak Sarkasi ya. Iya, di sulam taufik jelas termasuk dosa besar ijabu malam yajib. Mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Mergo fa anta musyarri, berarti kamu bikin syariat baru. Karena sudah ada mandubat, ada masyru'at, ada syariat ini sudah sempurna. Faman aujaba malam yujib humuwah wa rasuluh fawa musyarri'un. Dari berarti dia musyarri' baru. Bahasa karsanya kayak ngaku nabi baru. Tapi tak, sudah tak maafkan. Tapi secara fikih jelas, sama lihat di sulam taufik. Termasuk minal kafir apa? Ijabu malam yajib. Mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Musyari ya musyari, bukan tukang bikin syariat tapi ini musyari tukang yang di jalan mungkin ini. Saya itu saking fanatiknya ilmu, ini cerita ya, saking fanatiknya ilmu itu kalau hallnya bapak saya, karena kita keluarga pesantren itu pengumumannya itu aneh, tidak wajib hadir karena takut ijabu malam, karena trennya pesantren itu gitu, kalau alumni itu harus hadir pas hall atau pas pengajian mulut. Kalau saya karena fanatik ilmu itu gak pernah ada undangan, sampai sekarang saya ngiyai sudah 2005 bapak, sampai sekarang gak pernah ada undangan karena takut ijabu malam yajib. Karena saya orang bener, maksudnya ada kayak ini. Ini kacau ini. Saya ini lebih tua, lebih kiai, diatur yang lebih muda. Ini enggak orang Indonesia ini. Apa? Kalau orang Indonesia itu sopan ya. Orang Indonesia itu enak, sama orang kiainya monggo sak kerso. Ah, padha sak kerso milih istirahat timbang mulang ya. Habis perjalanan jauh monggo sak kerso milih apa? Istirahat timbang mulang. Ya sudah tak maafkan kan. Saya kan orang baik jadi gampang maafkan. Ngatur dia. Ya ngatur dia dosa lagi udah.